untuk tempoh 16, 17 dan 18, anggota operasi penguatkuasaan Sabah bersama dengan anggota ataupun pegawai di cawangan import ekspor Sepanggar bertindak atas maklumat yang disalurkan oleh risikan ibu pejabat ke atas 5 kontena yang disaksi berisi minuman keras yang nilai anggaran dia untuk kelima-lima kontena ini adalah RM473,000, manakala jumlah duti atau cukai dan jumlah nilai duti dan cukai terlibat adalah 1.9 juta. Jadi kalau kita tengok kepada apa yang berlaku di sini ialah hasil pemeriksaan adalah minuman keras. Manakala yang diikrar melalui manifest adalah merupakan pengikaran yang tidak betul. Yang berdasar kepada manifest, kita dapati pengikaran adalah terdiri daripada hand tools, aluminium fittings, driller, stove chain, fishing net, lighting bulb dan aluminium plate. Yang dapati adalah tidak betul sama sekali. Dan kesalahan pada kes ini, kita mengambil tindakan atas dua kesalahan, iaitu Seksyen 52, itu gagal mengemukakan, mengikrarkan manifest dengan tepat, dan yang kedua adalah Seksyen 135A Akta Kastam 1957 terhadap mengimport. 67. 67.